Presiden Jokowi serahkan 10.323 sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi di Banyuwangi. Presiden Republik Indonesia, RI, Joko Widodo akan menyerahkan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Proses penyerahan ini juga akan didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Pagi ini, usai dari Palu, Menteri ATR, Kepala BPN kembali ke Jakarta dan langsung bertolak ke Banyuwangi, terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat Humas Kementerian ATR BPN, Lampri dalam keterangannya pada Senin tanggal 29 April tahun 2024. Lampri menyatakan bahwa ada sekurang-kurangnya 5.000 perwakilan yang akan turut hadir secara langsung di lokasi penyerahan sertifikat di Gor Tawang Alun, Banyuwangi. Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 hasil program redistribusi tanah. Semuanya sudah dalam bentuk sertifikat tanah elektronik, ungkap Lampri. Sebagai informasi, Menteri AHY baru-baru ini memberikan sertifikat hasil konsolidasi tanah untuk hunian tetap Huntap di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selama kunjungannya ke Palu, ia juga memberikan kuliah umum kepada Civitas Akademika Universitas Tadulako pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024 malam.